Satu tas operasi tangkap tangan atau OTT turta prak-prakan ngabalada anu dipaju ku Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat ngarombak 16 pejabat struktural Lapas Sukamiskin Bandung poe Senin beurang. Eta lampah dilakonan minangka tarekah memenah sakumna aspek di Lapas Sukamiskin. Satu tas operasi tangkap tangan atau OTT serta prak-prakan ngabalada anu dipaju ku Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK saminggu katompernakeun, Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Barat ngareposisi 16 pejabat struktural Lapas Sukamiskin poe Senin beurang secara tertutup di Lapas Sukamiskin Kota Bandung. Salah seorang pejabat anu direposisi nyaeta PLT Kalapas Sukamiskin Kusnali, anu diganti ku Kalapas Sukamiskin definitif Tejo Harwanto. Lampa reposisi atau perombakan disorang keur memenah sakumna aspek kawas pengamanan, sarana tur prasarana, tur tahak warga binaan di Lapas Sukamiskin Bandung. Hari ini tadi kita sudah melaksanakan serah terima jabatan dari pelaksana tugas Kepala Lapas Sukamiskin Bapak Kusnali ke Kepala Lapas Sukamiskin yang definitif Bapak Tejo Harwanto ya, dari sebelah saya. Jadi semua berjalan lancar. Sekarang seluruh pejabat struktural yang baru di Lapas Kelas 1 Sukamiskin sedang melakukan serah terima ya, di posnya masing-masing untuk selanjutnya melaksanakan tugas sebagaimana seharusnya. Lianti ngarombak 16 pejabat struktural, Kemenkumham Jawa Barat ge bakal menten atau ngeasesmen 50 petugas sejena di Lapas Sukamiskin, timimiti petugas keamanan tepika anu ngajaga panto. Upama katohian teluyu kana standar, Kemenkumham bakal ngarotasi posisina. Yuana Kurniawan, Bandung TV.